Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi alamin Allahumma salli ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa ajma'in amma ba'du Sahabat-sahabat Youtube yang saya hormati Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi Semoga semuanya dalam ridho Allah dalam lindungan Allah dan dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini hari Senin tanggal 5 Syawal tahun 1442 Hijriah. Untuk itu, mengingat masih nuansa Idul Fitri, saya bersama keluarga di sini juga para santri di Pondok Pesantren Darussalam menghaturkan uh, selamat Idul Fitri Semoga semuanya termasuk minal a'idin wal fa'izin juga semoga ibadah diterima oleh Allah dan tambah keberkahan, kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini insya Allah saya akan men-share sebuah fa'idah tentang satu ayat pendek yang menjadi wasilah pengkabul segala hajat juga menjadi wasilah pelunas utang. Artinya bila kita punya beban utang maka akan cepat mendapat pertolongan dari Allah sehingga utang tersebut bisa terlunaskan bisa kita bayar dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala bahkan di kitab ini diterangkan bahwasanya wallahi mujarrabun kata pengarang kitab ini sudah ditajrib bila kita amalkan insyaallah cepat sekali diijabahnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam men-share video ini, saya mengambil sumber dari sebuah kitab yang bernama Kitab Khazinatul Asrar Jailatul Adhkar yang disusun oleh Sayyidi Muhammad Hakim Nazili Rahimahullah. Kitab ini saya mendapat izazah dari beliau, Almarhum, Al-Maghfurlah, Seisak Al-Hafid Selonjari. Semoga beliau dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Para sahabat yang saya hormati, Sebelum saya menyampaikan cara mengamalkan ayat ini, terlebih dahulu saya akan membaca dari kitab aslinya tentang keagungan ayat pendek ini. Supaya berkahnya semakin besar, juga para sahabat yang mengamalkan lebih yakin ketika mengamalkan faidah ini. Mangga disimak, insya Allah nanti akan saya jelaskan dengan singkat cara mengamalkannya. Bismillahirrahmanirrahim Qala muallifu hadzal kitab rahimahullah telah berkata pengarang kitab ini babu khawasil ayatil wahidati ini satu bab menerangkan tentang satu buah ayat fi asrorin gharibatin dalam hal-hal hasiah rahasi, rahasia yang mengagumkan wa fawaida adidatin dan berbagai macam faidah yang sangat mencengangkan. Adapun yang dimaksud dengan ayatil wahidah, ayat pendek yang agung sekali faidahnya, yaitu firman Allah, لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَشِفَةً Saya ulangi, Laisa min dunillahi kashifah. Untuk siapa diterangkan di dalam kitab liman ajaza an matlubi bisa digunakan sebagai wasilah untuk seseorang yang mendambakan suatu hal. Sulit tercapainya maka dengan wasilah ayat ini insyaallah akan digapai dengan cara yang mudah. Kemudian juga waqadha Ida'inin orang yang punya tenggang tanggungan utang punya beban utang, Insya Allah dengan mengamalkan ayat ini Allah akan kasih apa uh, pertolongan sehingga utang-utang orang tersebut bisa cepat terlunaskan. Kemudian juga Watadhibil Marhubi menghilangkan sesuatu yang ditakutkan wa kashfil humumi wa menghilangkan kesusahan menghilangkan kebingungan dengan wasilah membaca ayat pendek ini kemudian juga wa takhlisi anil menyelamatkan diri kita wa takhlisi dan menyelamatkan diri kita daripada orang yang zalim kemudian wan a'da dan agar kita mendapat pertolongan dari Allah daripada musuh-musuh yang ingin mencelakakan kita dan selain hal hal tersebut. Nah, diterangkan di kitab ini andaikan kita mengamalkan ayat ini dengan benar, wallahi mujarrabun, wallahi mujarrabun kata pengarang kitab demi Allah ini sudah mujarab, sudah banyak orang yang membuktikan tentang keagungannya. Itu keterangan dari kitab tentang faidah ayat pendek yang punya khasiat besar dan sangat agung. Kemudian untuk cara mengamalkannya, saya akan menggabungkan keterangan dari kitab dan petunjuk daripada Ba'dul Masayih yang mengijazahkan kepada kita. Tetapi sebelum saya menyampaikan cara mengamalkan, terlebih dahulu saya mengaturkan terima kasih kepada para sahabat-sahabat yang telah setia menonton channel Majmu'atul Fawaid. Semoga semuanya mendapat keberkahan, mendapat kemuliaan dari Allah dan dunia akhirat. Semoga kita disatukan oleh Allah dalam ridhonya. Juga kepada para donatur yang telah berinfak, telah bersodakoh, di pondok pesantren Darussalam baik untuk pembangunan pesantren untuk pengembangan pesantren juga sekarang sedang bangun masjid untuk pembangunan masjid saya mewakili keluarga besar di pesantren mewakili para santri menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya teriring doa jazakumullah ahsana jazafi dunia wal akhirah semoga Allah membalas dengan sebaik-baiknya balasan dunia akhirat amin ya rabbal alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat YouTube -sahabat yang saya hormati, hari ini hari Senin tanggal 5 Syawal 1442 Hijriah. Ya. Alhamdulillah, pembangunan Masjid Pondok Pesantren Darussalam sudah dimulai lagi dan para pekerja sedang mengerjakan di bagian atas untuk merempikan genting. Di bagian bawah sudah mulai sebagian memasang bata. Untuk itu, saya memohon kepada sahabat-sahabat YouTube mohon doa dari semuanya. Semoga masjid ini cepat selesai dengan pertolongan Allah dan menjadi masjid yang barokah yang maslahat dan manfaat di akhirat. Untuk para donatur yang telah berinfak di Masjid Pondok Pesantren Darussalam, saya mewakili para sahabat santri menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya teriring doa jazakumullah ahsana jazafi dunia wal -akhirah. Semoga Allah membalas dengan sebaik-baiknya balasan dunia akhirat. Insya Allah bila di masjid ini ada orang yang melakukan sholat, ada orang yang berzikir, orang yang mengaji, orang baca Quran dan sebagainya. Maka untuk para pembangunnya, untuk para donaturnya, insya Allah akan mengalir pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakumullah asana jazafi dunia wal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah desain masjid yang akan dibangun dengan ukuran lebar 15 meter dan panjang 27,5 meter. Desain masjid ini diambil dari channel YouTube-nya Mas Nanang Purniawan dan sudah mendapat izin dari beliau untuk diupload di channel YouTube saya. Perkiraan dana yang dibutuhkan untuk membangun masjid seperti ini sekitar 1,2 miliar sampai 1,5 miliar lengkap dengan uh, WC dan taman di sekitarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda man bana masjid dan vid dunia banallahu lahu baitan fil jannah artinya siapa orang yang membangun masjid di dunia ini dengan penuh keikhlasan pastinya mungkin maksudnya menyumbangkan tenaga, menyumbangkan pikiran dan menyumbangkan harta dalam membangun sebuah masjid maka pahalanya dari Allah banallahu lahu fil jannah rasul Allah akan membangunkan gedung, membangunkan mahligai di surganya untuk orang tersebut. Semoga para sahabat YouTube yang sudah ikut mendoakan, ikut menyumbang dengan penuh keikhlasan mendapat balasan dari Allah berupa gedung di surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya dan para santri hanya bisa membalas kebaikan para sahabat lewat doa yang panjangkan kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat YouTube yang saya hormati, mohon maaf video yang sedang sahabat tonton dijeda dulu. Kebetulan ada sahabat-sahabat santri di Pesantren Salafiyah Darussalam, Santri Putra ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan doa kepada para sahabat-sahabat YouTube yang telah mendukung channel Majmuatul Fawaid juga kepada sahabat-sahabat YouTube yang sudah berinfak untuk pembangunan pondok pesantren Darussalam. Semoga kebaikan para sahabat sekalian mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala dan doa dari para sahabat santri di sini dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. And uh... الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين وإياك نستعين وإياك نستعين وإياك نستعين وإياك نستعين وإياك نستعين وإياك نستعين

ayat kasyifa wa amma kukiro atiha Adapun cara membaca cara mengamalkan ayat ini adalah yang pertama kita lakukan salat sunat hajat sebanyak dua rakaat atau empat rakaat untuk contoh surat hajat bisa dilihat yang dua rokaat di video ke-35, yang empat rokaat di video saya yang ketiga. Majmu'atul fawid spasi tiga. Nanti akan muncul video tersebut. Atau boleh suatu surat hajat yang sudah para sahabat uh, jalankan. Cara mengerjakannya boleh di siang hari, habis duha umpama. Tapi yang paling baik dilakukan di waktu sahur atau tengah malam habis isya pun sama boleh mangga. Yang penting uh, kerjakan di waktu malam itu yang terbaik. Setelah kita melakukan sholat hajat selesai salam, kita membaca tawasul atau hadroh. Bagi sahabat yang sudah bisa, sudah punya hadroh, mangga tinggal baca hadroh tersebut. Bagi yang belum bisa, mangga lihat di video saya yang ke-22 di deskripsi. Putar videonya, kemudian ketuk judul di bawah video, nanti akan muncul contoh daripada hadoroh atau tawasul tersebut. Selesai kita membaca tawasul atau hadoroh, lanjutkan membaca ayat ini. Laisalaha min dunillahi kashifah. Saya ulangi. Laisalaha <tuhkan ayat> min dunillahi kashifah. Membacanya alfan wa mi'atan wa salasau wa khamsina dibaca sebanyak 1153 kali. 1153 kali. Itu membaca ayat Laisalaha laha min dunillahi Kata Abdul Masaih, sebagian guru imam ijazah Ketika kita membaca ayat tersebut, sebaiknya kita memegang tasbih, tasbih yang biasa kita putar, tasbih kayu atau plastik yang bisa diputar, yang satu potnya 100. Tujuannya begini, jadi setelah kita mendapat 100 kali, kita selang dulu membaca sholawat munjiyah sebanyak tiga kali. Untuk yang belum hafal sholawat munjiyah, maka lihat di layar uh, HP, saya akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على سيدنا محمد صلاه تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات انك على كل شيء قدير Saya ulangi sekali lagi bagi yang tidak begitu fasih membaca huruf Arab, maka lihat ada huruf Latinnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Salatan tujina biha min jami'il ahwali wal afat Wa taqdi lana biha jami'al hajat وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات innaka ala kulli shay'in qadir Salawat ini baca sebanyak tiga kali. Lalu kita berdoa kepada Allah dengan bahasa kita saja. Ya Allah, saya punya hajat ini, mau menjual tanah, tapi sulit sekali. Ya Allah, lakunya. Ya Allah, saya mau menjual rumah, tapi sulit sekali. Ya Allah, tolong. Ya Allah. Atau Ya Allah, saya punya hajat ini, sangat susah sekali. Ya Allah, tolong. Ya Allah, mudahkan. Ya Allah, kabulkan. Ya Allah, minta sama Allah. Atau ya Allah saya punya beban utang yang sangat besar. Tolong ya Allah saya berikan pertolonganmu untuk bisa melunasi utang-utang tersebut. Minta sama Allah. Nah setelah kita selesai memohon kepada Allah dengan bahasa kita. Lanjutkan kita membaca ayat tadi lagi. Ayat laisalaha mingdu nillahi sebanyak seratus kali. Nanti setelah seratus kita selang lagi dengan suat menjia tiga kali dan doa yang kita inginkan. Nah, nanti setelah mendapat 1100 kita baca lagi 50 kali laisalaha selang lagi dengan sholawat tiga kali dan doa sesuai keinginan kita, setelah itu lanjutkan baca lagi laisalaha kashifah tiga kali kemudian kita tutup dengan sholat mundiah tiga kali juga nah selesai kita membaca 1153 kali Insyaallah diterangkan di dalam kitab bila kita menjalankan faidah ini amalan ini maka dengan cepat Allah akan mengabulkan hajat kita Allah akan berikan pertolongan kepada kita agar kita bisa melunasi utang-utang beban-beban yang sedang menghimpit kehidupan kita cuma bacanya jangan satu malam saja jangan satu kali praktek saja amalkan insya Allah maksimal 49 malam Allah akan kabulkan bahkan insya Allah dalam beberapa malam juga seminggu atau dua minggu atau tiga minggu, Allah sudah memberikan keajaiban kepada kita. Asal kita amalkan dengan sempurna, dengan penuh keyakinan akan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat YouTube yang saya hormati, video kali ini saya cukupkan sekian. Semoga bermanfaat dunia akhirat. Sekali lagi, kita saling memaafkan, kita saling mendoakan. Semoga di dunia ini dan di akhirat kelak, kita disamakan, disatukan oleh Allah dalam ridhonya, dalam surganya amin, ya Rabbal 'Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakum bihamdik. Ilaha ilaha wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.